Baik, kita sempurnakan majelis kita. Juga menghimbau kepada seluruh peserta itikaf untuk bisa merapat ke depan meja taklim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyyuha wa mawlaha. Allahumma ij'alna min 'ibadikal muttaqin. Allahumma ij'alna min 'ibadikal muttaqin al munibina ilayka ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa tilawatana wa ruku'ana wa sujudana wa taqabbal minna jami'a ta'atina ya rabbal alamin. Innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bapak-bapak pembimbing, para asatidzah, guru-guru kami serta seluruh peserta i'tikaf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiba kita di sore ke-27 bulan Ramadan. Kita akan memasuki malam ke-28, kemudian 29 yang kemungkinan menjadi akhir dari perjalanan madrasah Ramadhaniyah kita tahun ini. Masya Allah, di antara yang amat sangat diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Ramadan kali ini adalah sidqut taubah, kejujuran taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kiranya Ramadan ini ditutup dengan meraih ampunan dari Rabbul Alamin. Siapa di antara kita yang tidak pernah berdosa? Dan siapa di antara kita yang tidak merindukan ampunan Tuhannya? Ramadan Allah persiapkan dan sengaja Allah berikan kepada kita sebagai bulan yang dalam kajian kita tadi pagi adalah pintu yang tidak pernah tertutup kecuali hamba tersebut sendiri yang menutupnya. Wa na'udzubillahi min zalik. Dalam kitab Majalisul Syahri Ramadan yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menaruh satu bab yang penting di akhir-akhir kitabnya, fit taubah, tentang pentingnya taubat. Setelah mukaddimah yang panjang, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, ikhwani, akhtimu syahr Ramadan bit taubah ila Allah min ma'asi. Tutuplah bulan Ramadan ini dengan taubat, meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, wal inabatu ilaihi bi fi'li ma yurdhi, kemudian kembali kepadanya dengan mengerjakan amal-amal yang Allah ridai. Fa innal insana la yakhlu minal khata' wa taqsir, karena sesungguhnya manusia itu tidak akan pernah lepas daripada salah dan tidak menyempurnakan ketaatan. Wa kullu bani adam khata', seluruh anak Adam itu orang yang pandai berbuat kesalahan. Khata', ya, khata'. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang-orang yang kembali bertaubat kepadanya. Wa qad hatha Allahu fi kitabihi wa hatha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi khitabihi 'ala istighfarillahi ta'ala wa at-taubah ilayhi. Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi, Rasul juga sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman,
wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ikum mata'an hasana ila ajalin musamma wa yu'ti kulladhi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaykum 'adhaba yawmin kabir. Ini adalah motivasi dari Allah Subhanahu wa taala agar kita beristighfar kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan apa? Yu'tikum mata'an hasana, ya, memberikan apa? Kehidupan yang baik. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah yang lain dalam surah An-Nur ayat 31, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian semuanya, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kalian beruntung, agar kalian menang. Wa tubu ini fi'il amr, wal amru yufidul wujub. Jadi taubat ini hukumnya adalah wajib, hendaknya kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Menarik, karena yang disuruh bertaubat bukan para pendosa. Dalam ayat ini yang diminta untuk bertaubat, yang diperintahkan untuk bertaubat bukan para pendosa. Allah tidak mengatakan wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mujrimun, tidak. Tapi yang diperintahkan bertaubat justru orang yang disifatkan beriman. Luar biasa, ya. Nah, bagaimana kita mentadabburinya ini? Wa tubu ilallahi jami'an. Jami'an itu semuanya, ya. Bertaubatlah kalian semua, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang telah beriman. Ayyuhal mu'minun. Al-mu'minun ini isim, isim itu imannya kokoh, ya, tidak tergoyahkan. La'allakum tuflihun. Masyaallah. Makanya kemarin orang tua kita ada yang bertanya, "Ustaz, kenapa sih setelah majelis ilmu ini, kan majelis mulia, ya, berkah, ada malaikatnya, kok setiap akhir majelis harus kafaratul majelis, ya? Kok harus kafaratul majelis lagi, padahal kita tidak berbuat dosa. Kita berkumpulkan untuk ketaatan, menambah ilmu, mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi. Kok di akhir acara, akhir majelis disuruh beristighfar? Hah? Kafaratul majelis." Wallahu ta'ala a'lam. Ternyata ada dosa-dosa dalam majelis yang mungkin kita tidak sadari. Yang paling sering adalah kesalahan dari yang memberikan materi. Pengucapan ayat yang salah, pengucapan hadis padahal Nabi mungkin tidak pernah bilang, atau redaksinya keliru dan lain sebagainya, atau pemahaman yang salah. Atau yang paling sensitif, ketika kita membahas masalah hati misalnya, sifat-sifat yang begini, dengki, hasad, tiba-tiba ada majelis di bawah yang mengatakan mirip-mirip itu si anu, ya, mirip si anu. Wah, masuk lagi ke ghibah, ya, padahal dalam majelis tanpa kita sadari. Yang seperti-seperti ini kita minta ampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang lebih penting daripada majelis ilmu, salat. Salat, masyaallah. Setiap kali salat, setelah salam, yang pertama kali kita lakukan adalah istighfar minimal 3 kali. Padahal habis sholat, sholat maksiat atau taat? Taat. Bahkan bentuk ketaatan yang pertama kali akan dihisap. Tapi setelah sholat disunnahkan beristighfar. Nah, itu kan lebih utama daripada majelis ilmu, ya, masya Allah. Nah, ini jamaah yang berbahagia, betapa Allah Subhanahu wa taala menyukai hamba-hambanya yang selalu bertaubat kepadanya. Kami persingkat karena insyaallah materi inti akan disampaikan oleh guru kita, orang tua kami, dan kita semua, Ustaz Zainuddin Musaddad, insyaallah taala. Ya, jangan, Ustaz. Ustaz harus memberikan yang terbaik sore ini, pengantar untuk kajian esok pagi mungkin, ya, insyaallah taala. Saya bacakan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah semuanya, wastaghfiru, minta ampun kepadanya, fa inni atubu fil yaumi 100 marrah,
Maka sungguh aku ini, kata Nabi SAW, selalu beristighfar meminta ampun kepadanya. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Aku bertaubat kepada Allah itu 100 kali. Dalam riwayat yang lain beristighfar akthar min 70 marrah. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW yang dijamin tidak ada dosanya. Hah? Orang yang pertama kali akan membuka syurga, yang pertama kali masuk ke syurga, yang masya Allah hidupnya dijamin dalam wahyu, tidak ada dosanya, ma'sum, tidak ada dosanya, itu masih harus bertaubat 100 kali minimal dalam satu hari. Bagaimana dengan kita, Pak? Ya, paling minimal 100 kali. Dan ternyata zikir bertaubat 100 kali itu masya Allah mudah, tidak sampai 3 menit wallahi demi Allah untuk mengucapkan istighfar astaghfirullah 100 kali itu tidak membutuhkan waktu lebih dari 3 menit ya, kecuali kalau kita mau menambah dan mengingat-ingat apa yang kita lakukan agar Allah mengampuninya. Bahkan jamaah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala sangat senang dengan orang yang kembali kepadanya. Bahkan jamaah yang berbahagia, Allah, Nabi SAW menggambarkan bagaimana Allah sangat bahagia dengan taubatnya seorang hamba. Lillahi ashaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatub ilayhi min ahadikum kana 'ala rahilati bi ardin falatin fanfalatat minhu wa 'alayha ta'amuhu wa sharabuhu fa ayasa minha. Naam, digambarkan bahwa Allah itu lebih senang dengan taubatnya seorang hamba melebihi seseorang yang pergi ke padang pasir bersama untanya, kemudian untanya penuh dengan makanan dan minuman, kemudian orang ini tidur ya di bawah pohon, kemudian lupa mengikat untanya, untanya pergi. Bayangkan di tengah lautan padang pasir, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Kenapa? Kendaraannya pergi sendiri. Masya Allah, mencari ke sana kemari tidak dapat, akhirnya tertidur lagi atau terlelap. Ketika bangun, dia sudah dapati apa? Untanya berada di depannya lagi. Bayangkan itu, Pak ya, bagaimana senangnya. Saking senangnya digambarkan dalam hadis, thumma qala min syiddatil farah, karena saking bahagianya datang kembali itu untanya lengkap dengan makanan dan minumannya, dia katakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, akhta min syiddatil farah. Saking senangnya dia katakan, ya Allah, engkaulah hambaku dan aku Tuhanmu. Saking senangnya itu ya melihat untanya datang. Ya, masya Allah. Nah, orang yang dikatakan tadi saking senangnya dia katakan Allah itu hamba dan dia Tuhannya Allah, akhta'a min syiddatil farah, kata Nabi, salah mengucap saking bahagianya. Allah lebih bahagia dari orang tadi dengan taubat-taubat kita. Masya Allah, luar biasa ya. Bahkan ada riwayat, nanti silakan dikaji, kalau ada manusia tidak pernah berdosa, Allah hilangkan dia dan Allah ganti manusia yang lain, dia berbuat salah kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saking sukanya Allah dengan taubat-taubat kita. Fatubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Saya kira demikian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita at-tawwabin, orang-orang yang banyak bertaubat kepadanya. Dari kami demikian, kami persilahkan kepada Ustaz Zainuddin Musaddad, ada sekitar 20 menit untuk kita maksimalkan, selebihnya untuk berzikir menjelang buka puasa. Kepada beliau kami persilahkan, kita sambut dengan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Fadal Ustaz.